Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Tanpa bentuk, tanpa ukuran.
ukuran wala tashbihin, tanpa ada keserupaan dengan suatu apapun, wala jihatin, dan tanpa arah. Penduduk surganya yang di dalam surga, adapun Allah tidak dikatakan di dalam surga atau di luar surga. Allah tidak dikatakan baginya di luar atau di dalam. Allah tidak dikatakan baginya berada di satu arah atau di semua arah. Tidak dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Tetapi Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi penduduk surga yang ada di surga, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran terkait peristiwa ru'yatullah ini. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat dapat melihat Allah. Allah berfirman, wujuhun yawma'idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang-orang mukmin di hari itu, yang dimaksud di hari kiamat nanti, nadhira, berseri-seri senang mereka, ila rabbiha nadhira, kepada Tuhannya mereka memandang. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innakum satarawuna rabbakum kama tarawuna al-qamara laylatal badri la tudhammun." Rawah Muslim. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Tuhan kalian, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan demikian ini di hadapan para sahabatnya. Kama tarawunal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan, Lailatul Badri, di malam purnama. La tudhammun, ay la tashukkun, tidak ragu kalian. Yang dimaksud dengan hadis ini bukan berarti bahwa Allah seperti bulan. Bulan bersinar di arah atas, terang, ada pada tempat, bukan itu yang dimaksud. Tetapi diserupakan dengan melihat kepada bulan dengan sabda Rasulullah sendiri, la tudhammun ay la tashukkun. Jadi penyerupaan di sini fi adami syakki, dalam ketiadaan keraguan. Artinya, sebagaimana kalian di dunia ini apabila di malam purnama cahaya bulan terang, tidak ada awan menghalanginya, maka kita tidak ragu bahwa yang kita lihat tersebut adalah bulan. Demikian pula orang-orang mukmin ketika mereka melihat Allah di akhirat nanti, sedikit pun tidak ada keraguan pada diri mereka bahwa yang lihat tersebut adalah Allah. Nah, jadi penyerupaan di sini adalah di adami syakki, dalam ketiadaan keraguan, bukan diserupakan Allah dengan bulan. Bukan berarti Allah berbentuk, lalu bentuknya bulat, berada di arah atas, kemudian bersinar. Bukan itu yang dimaksud. Allah bukan sinar. Allah yang menciptakan bulat, Allah tidak sama dengan ciptaan itu tersebut. Lalu di surga itu ada hari, sama seperti di dunia ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, seminggu juga sama. Sampai Ahad, kemudian mulai lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad itu sebenarnya hari pertama, disebutnya Ahad itu satu. Senin,
dua, Senin, Selasa, tiga, Arba'a, empat, Khamis, Khamsa. Asalnya begitu. Di surga ada hari-hari tanpa penghabisan. Juga ada siang dan ada malam di surga itu. Tetapi malamnya tidak gelap seperti kita di dunia ini, oleh karena surga itu sudah penuh dengan cahaya di dalamnya. Tetapi malamnya ada tanda tersendiri untuk itu. Dan di surga tidak ada tidur. Tidak ada tidur, melek terus tanpa penghabisan. Karena tidur itu terjadi akibat capek untuk istirahat. Tidur nyenyak. Di surga tidak ada capek. Di surga tidak ada kesusahan, tidak ada capek. Senang aja. Di surga makan buah-buahan, enggak nyari tangga dulu. Enggak nyari tangga. Disebutkan dalam Al-Quran, "Qubufuha daniyah." Pohon itulah yang melambai mendekati penduduk surga ketika mereka menginginkan buah-buahan dari surga tersebut. Melambai kehadapannya, dipetik olehnya. Mendekat, qubufuha daniyah. Pohonnya maranit kita. Pohonnya maranit kita. Telinga digala. Di surga makan daging burung-burung. Itu burung kalau diselepet dulu. Diselepet. Itu burung-burung tidak diapain. Dari jaring dulu beri tembak dulu tidak. Dengan hanya terlintas pada salah seorang dari penduduk surga untuk makan dari burung yang sedang terbang tersebut, maka itu burung menjadi makanan di hadapannya, makanan yang lezat. Tidak makin dimasak, tidak makin nimpas-nimpasin pangkang, langsung jadi makanan. Yang disebutkan tafsirannya demikian oleh para ulama tafsir dalam firman Allah, walahmi thayrin mimma yashtahun. Setelah dimakan tinggal tulang, kemudian selesai, kemudian tinggal tulang menjadi burung kembali utuh seperti semula dan melanjutkan terbangnya. Di surga tidak ada buang air kecil atau besar atau kecil, tidak ada. Nah, melihat Allah bagi mereka di surga, ada yang mereka tingkatannya tinggi sehari dua kali. Para Nabi Allah dalam hal ini. Orang-orang mukmin pada umumnya melihat pada Allah yaitu seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Penduduk surga di antara mereka saling berkunjung. Penduduk surga paling rendahnya tingkatan mereka, luas surga yang dia miliki, yang paling rendah tersebut adalah seluas dunia ini. Lalu kalau ada yang bertanya, seluas dunia ini, kalau dia mau berkunjung sama temannya bagaimana? Bukan paling keren. Sebutkan dalam Al-Quran, ada sururin mutaqabilin,
tempat mereka sendiri, mereka diam lalu oleh tempatnya tersebut atau ranjangnya, seluruh itu sejaman dari sarir, singgasananya atau ranjangnya, tempat dia duduknya, membawa dia ke tempat yang dia inginkan untuk berkunjung kepada saudara-saudaranya dan kepada teman-teman. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-amal.